Ngomongin masker, Bunda juga pakai dong. Demi kesehatan bersama, Bun. Nih, kayak yang cantik-cantik ini. Cantik yang make, kayak Bunda. Cantik juga maskernya. Yang bermasker cantik lainnya, ada Bunda Dian Sastro, Bunda Sigi Wimala, Bunda Raisa. Gak ketinggalan, Cinta Laura bersama Bunda, pandanya pun kompak maskernya. Emang, sekarang makin banyak pilihan masker cantik yang bikin makinnya tetap tampil cantik. Masker cantik juga jadi peluang usaha, Bun. Nih, Bun, masker-maskernya. Cantik-cantik ya. Gak heran lah, karena Bunda yang satu ini tuh emang desainer. Butiknya spesialis kebaya sebetulnya. Tapi juga membuat berbagai produsen fashion lainnya, termasuk sekarang, masker. Nah, pandemi ini mendera kan, jadinya kita bikin suatu terobosan supaya pekerjaku juga bisa ngerjain sesuatu gitu loh. Jadinya dari bulan Maret, akhir Maret kemarin, kita bikin masker. Alhamdulillah laris, penjahit Bunda Anissa pun masih tetap bisa tersambung rezekinya. Seiring dengan makin maraknya masker cantik di pasaran, pastinya Bunda Anissa juga terus menghadirkan kreasi lainnya. Di antaranya, masker cantik couple Bunda Nanda. Manis banget kan, Bun? Buat foto bareng atau silaturahmi via video call misalnya. Kalau mau pesan, bisa lihat Instagramku langsung, DM aja di @anissa_boutique tulisannya. Terus DM aku aja langsung atau WA juga di situ, di bio-nya ada WA aku. Ipop ngingetin Bunda lagi nih. Sebelum menggunakan masker kain yang baru dibeli, jangan lupa loh, Bun, untuk mencucinya terlebih dahulu ya. Tetap cantik dan sehat senantiasa ya, Bunda-bunda tercinta. Buat Bunda, biar gak penasaran bisa langsung kesini, Bun. Tenang, tempatnya itu di Bintaro, di Jalan Veteran, dan pastinya tempatnya aman buat makan sama keluarga. Soalnya tuh dilihat di belakang, meja-mejanya tuh dikasih ada batas-batasnya lah, ada meja yang disilang, itu berarti nggak boleh tempatin. Jadi tetap ada jarak aman. Tapi ingat, tetap harus pakai masker-masker. Bisa juga pakai masker yang kecil kayak Bunda dia tadi. Ya kini-kini kan nggak ada alasan lagi pakai masker ya, Bun, ketika beraktivitas keluar rumah. Yaudah, dadah Bunda, ketemu lagi sama saya besok, tetap di Pop di jam yang sama. Bye-bye.